Selamat datang di Kisah di Sebalik Suara. Segala kisah dan info yang dipaparkan di sini dikumpulkan dari berbagai-bagai sumber. Sebelum kita tengok video ni, korang jangan lupa tekan subscribe dan tekan loceng dekat bawah tau. Terima kasih. Pada 12 Oktober lalu, pasangan pelakon Zahra Zia dan Hafiz Adam telah pun selamat mengikat tali pertunangan dalam sebuah majlis tertutup di Kuang, Sungai Buloh, Selangor. Kata Hafiz, dia dan Zahra Zia tidak berniat untuk menyorokkan berita pertunangan mereka. Ini semua hanyalah untuk memberi ruang kepada keluarga kedua-dua belah pihak mengenali lebih dekat. Syukur Alhamdulillah, majlis pertunangan kami berjalan dengan baik. InsyaAllah, kami akan disatukan sebagai suami isteri pada bulan Oktober tahun depan. Sebenarnya bulan Oktober dipilih sebab bulan kelahiran Zahra, tapi mungkin dicepatkan jika segalanya berjalan dengan lancar. Yelah, kalau boleh, kami tak nak lambatkan benda baik macam ni. Ikut perancangan, kami memang tak nak bertunang tapi sebab menghormati permintaan keluarga, lebih-lebih lagi saudara jauh yang nak kenali saya dan bakal isteri dengan lebih rapat. Dalam majlis pertunangan berkenaan, keluarga Hafiz menyerahkan 5 dulang hantaran berbalas 7. Sebelum ini, Hafiz dan keluarga telah merisik Zahra Zia pada 8 September yang lalu. Semoga peminat dapat doakan yang baik-baik untuk kami dan segala apa yang telah dirancangkan berjalan dengan lancar. Hafiz Adam dan Zahra Zia mulai bercinta sejak membintangi drama Mona Lisa pada tahun 2017.